Sekarang kita nak cucuk. Kita nak cucuk sekarang. Besar jarum ni. Boleh tahan lah. Saya tak bisa tak. Kalau takut tak payah tengok. Kalau takut tak payah tengok. Haa, dah masuk, dah masuk. Double, main double. Budak perintis main double lah. Masuk hutan. Mana jalan ni? Ui, gila. Ni mana? Sui cincin eh? Masuk hutan. Oh, gila lah. Apa ni? Apa ni? Oh. A few moments later. Oh. Masuk hutan, bye. Dia kata dia longgong, kalau ikut longgong sebelah sana tu, ujung sana tu, dia kata jauh. Jadi mungkin map dia bagi lalu masuk sini lah. Ha, masuk hutan sini. Ni saya cincin dalam kot, tak tahu aku. First time masuk sini, bhai. Gila kau tengok ah. Ah, gila, gila, gila. Sampai budak tu cakap, abang terkejut eh. Tak ada alamat, dia tulis lorong million. Di lorong million sini, tapi hutan. Aku terkejut. Ah, dia berjumpa orang tu. Oh, ni pinggiran 3 ke apa ni, nama dia. Masuk sini. Ada sekolah sini ni aku tahu lah. Kat sini aku tahu lah. Tapi kalau masuk hutan dari tu aku tak kenal. Aku tak kenal, tak pernah pergi sana lah aku. Aduh, macam-macam lah kat sini ni. Macam-macam lah. Aduh, aduh. Jom balik lah. Jalan dia, jalan sini cincin. Okay. Okay, jom. Out dulu, out dulu. Lawak betul lah masuk hutan. Sekali kat dalam jumpa orang. Hey. 1 hour later. Hantar dekat Batu Muda Koperasi Polis ni, sebelah kiri. Direct dengan kubur tu depan lagi. Sebelah kiri tu ada apa? Dia ada pagar kat sini. Dia pagar. Askar jaga dengan polis eh. Okey. Kat PPIM ni, cuk. Hantar kat kakak tu. Dia dah order nasi ayam ustaz. Mana ya tadi? Melewah eh. Tambah melewah sana yang ambil sana. Lepas tu hantar sini. Dengan hantar sentul tadi. Dekat koperasi polis tu. Tinggi, cuk. Gila lah. Gila. A few moments later. Mana? Tu King dah sampai ni. King dah sampai. King sampai. Tengah bangau ni, cuk. Macam mana nak buat ni? Hati-hati kawan-kawan, polis datang eh. Ya, King. King baru bangun tidur. Pukul berapa sekarang? 1. Gejok, sekejap lagi aku nak pergi demam darah. Gejok. A few moments later. Gejok. Lepas mayang tadi.
Sekali dapat ini dah, alhamdulillah. Hati smart. Lepas sembahyang solat-solat tadi Zuhur, dapat sini berhampiran JNT eh. Eh, Taman Sri Gombak atas ni ada padang ni, tempat farm fair, tempat futsal lama ni. Alhamdulillah. Kecoh. Dah buat penghantaran ni, dapat artista roti dengan jam dalam dia. Member kita India order roti Massimo. Sekarang kita pergi ke Sri Gombak bawah. Cari job, cari job lagi cuk, cari job. Aduh, baru berapa ni? Aduh. Kawan-kawan yang belum solat, solat dulu. Kawan-kawan Muslim, kawan-kawan Muslim yang belum solat tu solat dulu kawan ya. Kawan solat dulu. 1 hour later. Okay cuk, alhamdulillah. Sejam tadi tak dapat order. Luangkan masa dengan makan tadi. Pas solat dapat artista Mat, lepas tu lo pantang kat Sri Gombak. Bangau sejam tak dapat, lalas dapat sekarang ni baru dapat Ayam gepuk 4 janggus RM11.30 hantar ke Jalan Siara UK 3. Jalan Siara UK 3 Ampang. UK 3 Ampang jauh ni. UK Perdana. Oh, UK Perdana. Naik UK Perdana. Lepas tu Sungai Sering. Naik UK Perdana. Kampung Pasir. Naik atas. Sebelah kanan. Oh, ni dekat dengan ni Bukit Antarabangsa sebelahnya. Ni masuk atas ni. Alhamdulillah. Tak apalah. Manalah tahu sana nanti masuk. Kata back to back kan. Betul tak? Mana tu masuk back to back. Jadilah. Alhamdulillah. Okey. Nak jalan ni. Nak pergi ayam gepuk 4 janggus. Kat Gombak ni je. Sebelah Mary Brown. Demam darah. Baru balik. Derma sekali lah. Iyalah. Buat video eh? Ya saya. Baru sampai dekat pusat darah negara. Bang bagi nombor tu motor. Tak tak itu. Sekejap. Dekat pusat darah negara. Dengan sahabat ni. Ni dia motor. Ni sahabat saya. Okey, nanti bang. Dah siap. Siap. Siap tadi ah. Alhamdulillah. Inilah gunanya dekat ni. Gunanya dekat ni tak payah cakap-cakap lah. Tunjuk kad ni, dia orang dah tahu. Okey, jom masuk. Okey bro, first time ni? First time. First time nak demam darah eh? Alright. Kena racun. Kena racun. Wah. Kena scan. Wah, ni tu pusat scan. Dia kena ambil borang lah nanti. Dia kan lo panas ni, mana nak scan ni? Scan Mas Sejahtera. Alright, cantik. Jom masuk. Ida masuk. Kak, assalamualaikum. Ada borang derma pun dekat sana. Ya, saya. Okey. Lepas isi nanti pergi kaunter ambil nombor. Ya, saya. Masih. Okey. Nak demam darah. Nak demam darah. Ambil borang-borang lu. Mei, cari yang bahasa Melayu, Mei. Kau tak tahu. Bahasa Melayu cari kat sini. Ni. Bahasa Melayu ni. Nanti tak tahu tanya aku Tak ada baru. Ni dia. Ya cuk isi borang lu.
Okey. Dah isi borang cuk. Dah habis dah isi borang buku keping ni. Ni semua doktor punya bawah ni, belakang ni doktor punya. Ni semua saya punya lah. Siap ni? Ni member tengah isi ni. Orang baru ni. Dah, satu. Ni tak payah. Ni untuk diisi oleh kita kan PKM bertugas. Tak payah. Itu je. Dah jumpa pergi apa? Jumpa doktor. Cuk aku punya nak pergi sana. Dia pertama kali kak? Okey. Tuan cepat dah sana. Cik dah ramai. Dah sana Yang saya punya? Cik dah biasa kan? Dah biasa. Nombor dua lah. Nombor dua lah ya. Yeah. Okey, lupa saya. Kantor empat ya. Okey, saya tunggu dia lah dia. Ya dia. Buatlah sekali apa? Buat sekali. Ha. Oh, buat sekali. Lah dia. Tapi tak. Tapi ambil, tak. Saya tak ambil. Okey, cuk dah siap. Dia panggil nombor lah. Ni dia. Tengah member seorang tu, orang baru tu. Lagi dia panggil kita lah. Lagi pergi sana pula. Sunyi ini saya ni. Sunyi ini. Tak ada orang. Ini biar. Member dah siap lah. Duduk satu je. Duduk seorang je. Tak boleh ganding-ganding. Macam mana? Nervous tak? Nervous tak? Nervous jugalah untuk first time lah. Tapi jaga insyaAllah lepas buat demandaran. Nanti kepala ringan tau. Kepala ringan? Ringan macam... macam berapa kilo? Tak adalah kilo-kilo. Cuma macam orang kata nak bawa tu memang sedap lah, segar lah. Lepas tu kalau contoh macam dah balik nanti ni nak sambung crack apa ni? Kalau larat sambung lah. Aku tak larat tak sambung lah. Macam abang macam tu juga lah, lebih kurang macam tu juga lah. Ni kalau terlarat macam lemah je, baik tak hebat lah. Ni bagus ni. Jagi ada makan jagi? Ada. Jadi dia bagi Milo panas. Biasalah Milo panas. Betul abang nak makan kat sini. Bukan. Ingat saya bukan macam tu. Awak ni pecah rahsia. Bro, jagi. Apa ni gelap lah. Sebab mungkin cerah kat luar. Ni dia. Jagi sekejap lagi. Lepas buat dia mendarah kat dalam tu. Kat dalam sana. Nanti dia bagi makan percuma. Mi goreng ke. Biasa kalau pagi nasi lemak lah. Kalau pagi sekarang ni dah pukul nak pukul 4 Amir sekarang. 3:30. 3:30. 3:30 ni biasa mi goreng lah. Mi goreng batu apple ataupun apa lagi, air Milo panas. Biasalah Milo panas biasalah. Ini kawan-kawan tak dapat ikut. Ini aku ajak seorang lagi member ni. Seorang lagi member ni dia tak pernah buat derma darah, jadi aku ajak dia. Pada kawan-kawan, kawan-kawan Grab ataupun siapalah kawan-kawan yang bukan kawan Grab ke macam ni, kiranya kalau nak orang kata nak derma darah ataupun nak tahu darah anda tu darah O, B, C, D ke apa, cubalah derma darah ni, bagus untuk bantu orang lain lah yang memerlukan. Bukan kalau derma darah ni kata dah kotor kita yang pekat-pekat ke, dia ambil nanti kita dapat darah baru. Dapat darah baru, jadi kita punya darah ni lagi bersih lagi lah. Nanti otak-otak darah otaknya dua dah panggil lah. Okey cik, panggil kaunter tiga. Tuan kakak ni. Ni kakak kita. Terima kasih kak. Itu. Okey cuk. Dah panggil. Bilik 6. Okey. Salam. Berapa biji? Tak tahu. Sihat ya? Alhamdulillah. Dah makan dah? Alhamdulillah, dah. Tadi makan nasi ke? Makan apa tu? Makan nasi. Nasi lemak. Pukul berapa? Pukul 12. 12. 9 lah.
Itu lebih mengejar sikit. Oh, lebih. Lebih lah sebab tadi tengok bola pukul 3, lepas tu lebih lah lebih. Pukul berapa sampai pukul apa tu? Pukul 9. Subuh bangun, lepas tu drifting. Boleh eh? Takkan tak nak subuh. 9 malam tu ni? Tak tak. 9, pukul 9 tidur sampai pukul ni. Lepas tu pukul 3 bangun tengok bola. Okey, dah sepanjang macam dekat tu. Lepas tu, lepas tu lepas tengok bola, tidur balik. Subuh tidur balik. Oh yelah, bola lah. Apa yelah? Spanyol lawan Perancis. Siapa tak tengok? Rugi tak tengok. Sempat tak tengok. Kerja susah. Tak bangun pagi ni. Okay, so COVID Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah tak ada. InsyaAllah. Kita dah register dah. Mari sejahtera. Sudah dah. Panggil-panggil. Kenapa? Macam mana? Daripada bulan 3. Suami saya pun tak panggil lagi. Ya ke? Allah. Mak saya dah kedua dah. Tapi dia orang tua kot. Kan? Orang tua memang utamakan kot. Eh? Ya, betul. Oh, patut. Sebab dia orang kalau sakit-sakit teruk. Kita kuat nak lawan lagi. Ya, kita kuat lagi. Tak apa, kita bagi yang memerlukan dulu. Tapi saya faham, ramai. Oh, suami akak pun tak ada lagi Saya punya adik saya semua tak dapat lagi. Saya tunggu je lah. Seminggu ni, ubat demam sesama batuk sakit pada tak ada. Tak ada, tak ada. Masalah kesihatan asma semua tak ada. Tak ada. Kalau tak ada hepatitis. Tak ada, tak ada. 6 bulan ni ada tak berbekam ke? Tak ada. Kena dengki. Tak ada, urut je. Tak ada Tak ada, urut je. Urut je Untuk lancarkan darah biasalah. Sebab saya saya datang sini pun doktor telefon, dia kata ini ke sini? Darah sini pun? Lepas tu telefon dia kata, Assalamualaikum cik, awak punya tarikh dah sampai ni, tak nak demam darah ke? Dia tahu. Oh, saya besok nak pergi ke? Okey, semalam semalam hujan je kan? Betul semalam hujan kan? Ya, lepas tak lepas datang sini. Sampai juga akhirnya. Alhamdulillah sampai. Saya datang kawan semua ajak lah. Ada kawan seorang lagi baru lagi ni. Nak sampai, yang baru sampai ni? Baru sampai ni, baru tu. Oh, ya? Yeah. Seorang, orang baru. Yang lain biasa 15 orang kan, biasa kita orang datang sini. Ramai-ramai. Sebabnya, lepas PKPB announce tu, banyak sangat kempen dibatalkan. So, bila batal, kita kan ada planning kita. Patutnya, minggunya kita collect dalam 3,000. Tapi lepas dah banyak cancel tu, dalam 1,500 confirm tak dapat. Oh, ya? Yeah. So, hospital ni tak jari-jari. Terang dah. Agak tersepit juga so kalau boleh tolong promote dalam WhatsApp group ke apa. Macam tu lah. Ada lah di WhatsApp saya. Tak tahu siapa. Forward je lah. Forward je. Sangat-sangat memerlukan lah. Ya, betul. Bantuan dari kita semualah. Yelah, betul. Sebab rasa sedih bila hospital work call. Doktor kita nak darah 2 bag. Minta maaf saya bilang 1 je. Benda yang terkesian lah kat sakit kan. Ni lah. Pusat Darah Negara, anda dijemput derma darah. Sila kunjungi Pusat Darah Negara. Pada minggu dibuka Senin, Jumaat hingga 7 Satu Ahad. Kalau boleh lah, kita minta tolong lah. Lepas tu saya balas, insyaAllah esok datang Pusat Darah Negara. Tadi nak pergi hujan. Soalan tempat tu tak ada. Tak ada. Lelaki-lelaki semua tak ada ya. Tak ada. Baik. Mana sini? Baik. Ini semua okey, BP semua cantik. Kami beg besar. Tarik. Ya, ini 7,700. Kita ni beg besar 400,500 sama macam sebelum ni lah. Sama lah. Okey. Kena dapat tak kad ni? Entah. Kad apa ni? Kan hilangkan. Nombor phone 019 tu kan? Okay, dalam masa 2 minggu lepas derma, kalau tiba-tiba tak sihat, positif COVID ke, terus kontak ke, denggi ke apa, call je, bagi tahu. Once you bagi tahu kita quarantine darah tu, tinggal sedikit. Kalau darah tu selamat, baru kita bagi pesakit lah. Okay. Ada info lah ni. Kalau memang ada kes, orang datang daripada Red Zone, orang tak tahu, tahu-tahu terus kontak. Cek-cek positif pun. Jadi darah tu kita ni lah, reject lah. Reject lah. Okay. Terima kasih. Boleh masuk. Minum air dulu lah nanti. Yes, saya. Terima kasih. Okay, doktor. Thank you. Bye. 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 Ya, sudah. Dipanggil, cuk. Dipanggil. Kakak tak nak masuk eh? Ada bapak kita. Cuk, dah masuk sini, cuk. Sekarang kita nak cucuk. Nak cucuk. Kita nak cucuk sekarang. Besar jarum dia.
Besar je tu. Boleh tahan lah. Saya tak bisa tak. Kalau takut tak payah tengok. Kalau takut tak payah tengok. Ni ha? Ni ruang baru ni. Duduk eh. Buka kasut. Kecuk. Ni. Lima darah sikit. Ini sahabat ni. Sahabat baru kita. Ini dia. Dan grab bunga darah. Permintaan banyak daripada hospital darah dari ni, jadi dia orang tak cukup darah, dia orang kata tadi doktor cakap. Jadi mana-mana sahabat yang nak buat donor darah lah, datang sinilah kita bantu. Alright. Cuk, pam cuk. Jadi kita tangan ni kena sentiasa pam lah supaya aliran darah tu sempurna. Macam dia nak penuh je akunya. Anyway. Macam dia nak penuh. Ha tu dah bunyi tu. Kau dah bunyi penuh tu. Dah penuh dia bunyi macam tu. Nak penuh dah akunya tu. Ha, sekejap lagi bunyi lah tu. Ha. Nak penuh dah. Tu dah berhenti tu. Tu dah bunyi. Dah bunyi dah. Alhamdulillah. Okey cuk, aku nak pemegang ni nanti tak boleh kau tak kalau ambil video. Nak kena pegang ni. Okey. Eh sudah. Kena okey. Tengok tangan. Sudah. Okey, jom makan dulu. Kalau dibagi. Tu nama dulu cik. Tulis nama dulu. Dah ada dah. Ni sekali ke datang? Datang sekali. Ni jenis darah apa ni? R, R ada. Oh. Pernah derma tak sebelum ni? Banyak kali? Banyak kali lah. Banyak kali pilih R lah kat sekarang. Oh, R banyak kali. Ni sekarang masa 3.40 PM. Ni? Itu saja. Itu saja? Okey, ni kita punya. Ini. Angkat ni. Rekod-rekod enggak. Tulis dulu. Ni orang baru. Kena ajar sikit orang baru biar dia tahu. Nanti bawa lah tunang ke apa ke sini. Oh, ni first time. First time, N. Neutral. Kau apa entah? N. We carrier. Ni Apple Happy. One hour later. Kecuk, dah buat derma darah kat sini ha. Sama sahabat ni sekarang nak pergi Gombak balik, nak mencedok, rehat jap. Mencedok. Rehat jap. Kata baru cedok balik. Kecuk. Nebek bukti-bukti ni ha. Baru lepas mencedok. Kejap, last order di McD ya. Ni budak-budak. Tadi aku tengok dekat Texas Chicken. Texas Chicken ramai gila budak Grab. Pandanya lagi. Ni lagi dekat McD lagi ha ni. Ni, Liming kau dari mana? Kau dari mana tadi? Dari rumah. Di rumah rehat dah. Rehat. Rehat. Kau dari mana kau tadi? Giant.
Giant betul ke? Kau ambil apa? Giant betul ke? Ambil apa? Nak lepak sana lah tadi. Oh, lepak tadi. Sidai. Oh. Bangau tadi ni baru-baru masuk. Oh, ya. Yeah. Ha, setengah jam juga. Setengah jam eh? Aku 2 jam dekat kat Gombak sini sejam. Lepas tu kat Wangsa Maju. Lepas Wangsa Maju, Setiawangsa dengan setapak setapak Central. 2 jam kat situ. Sampai sini baru aku dapat balik KFC. Eh, bukan KFC. Ni, Four Fingers. Ah, lepas Four Fingers hantar ke Batu 6. Dapat Artista Mat hantar ke Gombak sini. Lepas tu, dapat Medin lah. Ah, ni kalau sudah aku tak tahulah. Yang nak tanya member seorang lagi ni. Tanya-tanya. Kita member. Kau, Ustaz. Pak Ustaz. Ustaz, pagi kita buat? Pagi buat. Pukul apa, Ustaz? Pukul 3.30 balik lah. Oh, 3 balik lepas tu? Balik, semayang dulu. Baring-baring. Baring. Start balik lah. Start balik. Start pukul 5 tadi? Pukul 5. Rongkong bibit album ni. Ada. Okay. Okay. Alright. Okay, Cok. Aku rasa ni last aku punya job. Besok sambung lagi. Okay? Tata, Medin. Jangan sidai.